Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Inforagam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik sahabat tani semua, dalam informasi video kali ini saya akan mengupdate hasil proses pembuatan pupuk NPK yang sudah pernah saya memberikan informasinya pada video sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang belum melihat videonya, silakan lihat videonya sebelumnya di link deskripsi video ini. Nah, sekarang hasil pengomposan kita sudah siap kita gunakan untuk proses pemupukan lanjutan tanaman-tanaman kita, baik itu penanaman di lahan ataupun penanaman-penanaman di pekarangan. Baik sama tani semua. Nah, untuk mempersingkat waktu, bagaimanakah kondisi hasil pengomposan pupuk NPK yang kita buat sendiri dari bahan-bahan alam? Untuk mempersingkat waktu, ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua. Nah, sekarang kita akan melihat hasil pengomposan kita yang kita buat dari bahan-bahan alam yang ada di sekitaran kebun kita, dan sekarang juga saya akan mengaplikasikan ke tanaman-tanaman saya yang saya tanam di lahan, baik itu tanaman tomat, cabai ataupun tanaman-tanaman lainnya. Oke, kita langsung buka saja penutup dari hasil pengomposan kita ini. Nah, baik sahabat tani semua, inilah hasil pengomposan yang kita buat dari bahan-bahan alam yang saya sudah informasikan pada video sebelumnya, ya, dalam proses fermentasi yang hampir lebih kurang sekitar 3 mingguan lebih atau hampir sekitar 1 bulanan. Dan kita lihat hasil pengomposan kita betul-betul sudah hancur dan saatnya sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman-tanaman kita. Nah, buat sahabat tani semua, nah, syarat-syarat dalam proses pembuatan kompos sudah juga saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi setelah kompos itu jadi, ciri-ciri kompos siap pakai itu yang pertama, sifat dari kompos itu akan berubah warna, ya, biasanya akan berwarna kehitaman seperti itu, seperti tanah hitam. Nah, yang kedua, apabila kita mengaduk kompos ini pada bagian sisi tengahnya itu tidak mengeluarkan lagi hawa panas seperti itu, ya, karena hawa panas itu berarti proses pengomposan masih dalam proses fermentasi. Nah, kompos kita ini kalau kami amati bentuknya sangat tampaknya sangat dingin sekali, ya, ciri-ciri kompos seperti itu. Kemudian hasilnya sudah tidak ada lagi hama-hama di sini, misalnya ulat ataupun hama-hama lain yang berdiam di hasil pengomposan kita. Oke, caranya sangat mudah sekali dalam aplikasi. Tinggal kita ambil saja hasil pengomposan kita ini, kita aduk bahannya, kemudian aplikasi langsung kita berikan ke tanaman, baik itu sebagai pupuk dasar ataupun sebagai pupuk lanjutan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mengambil bahan ini dan mengaplikasikan ke tanaman-tanaman sayuran saya yang ada di kebun. Baik, kita aduk dulu bahannya. Nah, aplikasinya bisa langsung kita taburkan di sekitaran tanaman kita, terutama tanaman cabai saya yang ada di sini, kemudian nanti yang ada juga di sana, dan nanti juga saya akan taburkan pada tanaman tomat organik yang saya sudah memberikan juga informasinya kepada teman-teman semua cara penanamannya. Oke, kita langsung saja. Jadi aplikasinya tinggal kita tabur saja di sekeliling tanaman, ya. Dosis bisa kita memberikan 1 gayung seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini kita tabur. Nah, selain pemberian ke tanaman, kita juga bisa memberikan sebagai pupuk dasar pada permukaan bedengan. Seperti itu, tinggal kita tabur saja di atas permukaan bedengan. Nah, ini juga yang saya akan berikan pupuk lanjutan dengan menggunakan pupuk NPK hasil buatan kita, yaitu ubi jalar. Jadi proses pemupukan ini tidak pernah saya lakukan. Tinggal kita tabur juga di sekitaran tanaman seperti ini. Thank you.
Baik sahabat tani semua, nah demikianlah proses aplikasi pupuk NPK hasil buatan sendiri dari sisa-sisa limbah alam dalam proses pemupukan lanjutan ataupun sebagai pupuk dasar pada tanaman sayuran kita di lahan. Nah, dengan mengembalikan bahan-bahan dari alam ke tanah, itu akan kembali menghidupkan mikroba-mikroba tanah supaya tanah kembali subur. Nah, demikian kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan WA kami di bawah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman, salam.